Hai, yo, everybody yo. Ketemu lagi sama gue, Iqbal. Apaan? Waduh, mamah telepon. Bentar ya. Guys, mamahku telepon, ibuku telepon. Tunggu. Oke, jadi gini teman-teman. Di episode kali ini gue gak akan lu bermain game. Gue ada apa ya? Oh iya, mau meminta saran kepada kalian, para subscriberku. Jadi gini, gue baru beli green screen. Kalian tahu green screen itu layar, bukan layar, kain hijau, iyalah kain hijau itu biar kita bisa keliat kitanya aja, bukan enggak sama backgroundnya gitu ya. Nah, gue baru beli green screen. Nah, pertanyaannya itu seperti ini. Ini kainnya. Nah, yang gue bingung itu, ini kain murah sih sebenarnya. Gue beli di pasar baru, kurang dari 50 ribu. Ukurannya 2 meter kali 1 meter. Nah, pertanyaannya itu, di mana gue harus masang green screen ini? Gue biasanya ngerekam video itu di sini. Ini kursinya, kursi yang selalu kalian lihat di video gue. Dan ini backgroundnya, nanti yang bakal kita pasang green screen. Setahu gue itu green screen harus ada lighting yang bagus biar hasil green screennya itu maksimal. Kalau gue pasang di sana, ini sumber matahari kan dari sana. Tidak, sumber matahari kan di sana. Nah, kalau gue pasang di sana, nanti mataharinya nggak maksimal dong. Tuh ada sisi gelapnya kan, yang di sini cerah, yang di sana gelap. Nah, gue berpikir gue buat masang green screen di sana karena sinar mataharinya ada di sana, benar nggak? Jadi gue pasang green screen di sana, tapi ini wilayahnya kecil nih, cuma segitu. Berbeda dengan yang ini agak luas kan, jadi enak buat pasang green screennya. Kalau di sini kecil, tapi di sini pencahayaannya bagus, dan di sini juga tempat gue ngedit video. Sorry, itu apa sih ini? Kursinya jelek banget. Nah, jadi nanti gue rencananya itu mau pasang di sini, cuma ini kecil, jadi sayang kalau dikepaki sedikit ini green screennya. Tapi sebentar, gue green screen kan 2 kali 1 meter, oke, 2 kali 1 meter. Dan paling gue pakai green screen juga cuma ukuran segini ya, kan gede-gede. Kalau buat main game itu juga, bukan buat main game itu, kalau buat video yang lainnya pasti butuh yang lebih besar lagi. Oke, intinya gini. Di episode selanjutnya, di episode game Lone Wolf, gue bakal main dengan menggunakan green screen biar lebih enak liatnya. Oke, bye.